Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel Dedik Service Elektronik, Dedik DSE ya. Saya akan berbagi cara servis lampu LHE, lampu hemat energi. Merek Focus 20 watt. Saya akan coba dulu tancapkan di sini. Kalau lampu normal nyala ya, seperti ini. Terlebih dahulu bagian sini. Ini pakai paku ya, seperti ini. Ini pakai pisau yang agak tebal jadi kuat. Terlepas, terus kita lepas kaitan-kaitan di sini. 1, 2, 3, 4 kita lepas ya. Ya, satu sudah terlepas, tinggal satu di sini ya. Mesin sudah terlepas, kelihatannya mesinnya masih bagus ini ya, kelihatannya masih bagus. Maaf nih, kameranya agak blur nih, nggak jelas nih. Kita bersihkan dulu. Kita tes mesin pakai TL untuk tes khusus ya. Kita ambil di bagian kaki trafo dan kaki dari kapasitor 47 nano. Kalau ini masih normal ya, di sini ini di sini nyala kalau mesinnya normal ya. Tuh. Nyala. Berarti ini masih normal. Berarti TL yang mati. Coba kita tes pakai AVO. Dengan skala kali 1K. Terlihat ya. Kalau emang nyala, kalau masih bagus, ini harusnya jalan full. Seperti ini. Sebelah masih bagus. Sebelahnya lagi. Nah, ini putus nih. Ini putus. Oke, kita akan copot ini. Terus kita ganti TL yang baru. Ya, maaf videonya saya potong. Karena kalau nggak dipotong ini terlalu lama. Saya lepas ininya. Ini sudah saya lepas, sudah terlepas seperti ini. Saya ganti dengan yang baru ya. Ganti dengan yang baru seperti ini. Belum kepake ya, masih baru. Ini masih lurus. Pasang di sini. Nah, seperti ini. Kita pakai, saya menggunakan kapas, lalu saya menggunakan lem Cina. Lem Cina seperti ini. Aduh, maaf. Biasa disebut kalau di sini lem G ya. Maaf saya potong videonya biar mempersingkat waktu. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini ya. Ini belum saya kasih lem ya. Ini baru ya, saya kalau dirasa udah pantas gitu, udah lurus, kita kasih lem, kita kasih lem secukupnya. Diamkan beberapa saat ya, biar nggak kendur. Kita siapkan peralatan lainnya. Thank you.
Kalau dalam video saya masih ada yang kurang jelas atau masih susah untuk dipahami, bisa kalian komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk berkembangnya channel saya, karena ini video perdana dari saya sendiri ya. Bentar saya nyari kaitan dulu. Ini tak potong dulu videonya. Nyari alat ini saya. Saya rasa ini udah kering. Kalau dirasa sudah kering ya, mesin yang tadi ini yang terlihat normal, kita cek bagian kapasitor starter dengan AVO kali skala kali 1K. Kalau nggak jalan berarti masih normal gitu aja. Masih normal. Kita kasih tenolan. Karena banyak yang retak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar video terbaru dari channel Dedi DSE ya, asli dari Pacitan, Jawa Timur. Melayani servis televisi panggilan juga saya di area sini. Servis kulkas juga. Nanti kalau sudah subscribe, saya akan membuat video untuk servis kulkas dan akan saya share di channel YouTube saya sendiri biar nggak ketinggalan. Sebenarnya kita bisa mengaitkan ini dengan tangan ya, tapi biar rapi saya menggunakan alat yang ini tadi, seperti ini tadi. Mudah kan jadinya, rapi. Blur nih kameranya, kameranya blur nih. Karena ini di malam hari jadi nggak terang nih videonya, agak gelap sih ya, sepi pula nih, suara jangkrik-jangkrik seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita coba tes pakai listrik. Nyala terang. Kita kembalikan tutup pakai yang tadi. Fokus 20 watt. Ini punya tetangga ya. Tadi sore nganterinnya. Pas waktu hujan gerimis. Tara, nah, seperti ini.
seperti tadi, jika masih ada yang kurang jelas tentang tutorial ini tadi ya, mungkin itu tadi yang kerusakannya di bagian TL ya. Dan nanti ya, kalau bagian TL kan terlalu mudah karena mesin nggak mati. Nanti kalau misalkan ada yang kerusakan di bagian mesin, akan saya sharing juga. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada yang masih kurang difahami tentang video saya, bisa komen langsung dan nanti akan saya balas, insya Allah. Oke, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.